Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Berida Channel. Kali ini aku mau berbagi tutorial atau review cara bagaimana kita untuk extend visa di Hong Kong ya teman-teman, tanpa agensi ya seperti itu. Jadi kita bisa extend visa sendiri di Hong Kong secara mandiri atau sendiri ya teman-teman, dengan cara kita mengajukan sendiri ke imigrasi ya. Dan kira-kira seperti apa saja persyaratannya dan caranya? Ini teman-teman ikutin terus video aku sampai selesai biar paham ya teman-teman. Jadi berhubung karena sekarang waktunya lagi pandemik seperti ini ya teman-teman, kita susah untuk jergeng atau keluar dari Hong Kong ya. Jadi aku memilih untuk extend visa karena kontrakku masih 1 tahun lagi ya, aku renew kontrak ya teman-teman seperti itu. Dan ini pengalamanku ya kemarin ya teman-teman, alhamdulillah imigrasi sudah memberikan 1 tahun visa untuk saya stay di Hong Kong. Hore, tanpa harus pulang atau keluar dari Hong Kong ya teman-teman, alhamdulillah ya. Dan saya pun ingin berbagi ke teman-teman semua, semoga bermanfaat video aku kali ini ya teman-teman. Dan sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen video saya ya teman-teman, biar aku lebih semangat lagi untuk membuat konten-kontennya. Dan persyaratannya apa saja, yuk disimak ya video ini. Ya, jadi seperti itu persyaratannya tadi ya, setelah paspor dan KTP kita sudah kita perbarui ya, atau yang masih bisa berlaku apa KTP-nya pun gak masalah ya teman-teman itu. Lalu semua harus kita fotokopi ya teman-teman, semua paspor kita yang lama, yang baru, semua harus fotokopi halaman depan yang ada fotonya kita, dan visanya ya, di bagian visanya itu harus fotokopi seperti itu ya teman-teman. Dan KTP kita juga harus fotokopi, kontrak, form 988A. Kalau yang teman-teman masih bingung cara mendapatkannya bagaimana, teman-teman bisa datang ke imigrasi atau teman-teman bisa mendownloadnya di link deskripsi bawah ya, di sini di deskripsi bawah aku ada ya teman-teman. Dan surat dari majikan atau rekomendasi dari majikan ya teman-teman untuk imigrasi seperti itu ya teman-teman. Jadi kita harus bawa KTP fotokopi, kontrak fotokopi, paspor lama fotokopi yang bagian foto dan visanya kita, terus paspor baru fotokopi halaman depan yang ada fotonya kita juga itu ya teman-teman. Oh, terus apa namanya, form 988A, terus surat dari rekomendasi ini ya. Jadi ada 5 itu ya teman-teman, 5 yang harus fotokopi ya seperti itu semuanya ya. Nah, caranya sangat mudah sekali ya teman-teman. Teman-teman cukup datang ke imigrasi di Wan Chai exit A5 ya, kita ke imigrasi. Aku waktu itu aku perginya itu pagi ya teman-teman, sekitar jam 7:30 seperti itu ya. Aku sampai sana tuh aku drop, aku kasih ke salah satu petugas di sana ya, nanti kita ditanyakan tujuan kita mau apa. Aku bilang aku mau extend visa seperti itu ya, nanti dia yang minta kita surat berkas-berkas kita yang difotokopi itu untuk ditinggalkan di situ ya teman-teman. Lalu mereka bilang ke aku untuk menunggunya di rumah ya, nanti ada surat yang datang seperti itu ya. Nah, waktu aku itu surat dari imigrasinya atau surat cintanya dari imigrasi ya teman-teman, itu datang sekitar 1 bulan ya teman-teman dari jarak aku membuatnya. Jadi tanggal 9 bulan 4 aku buat ya, tanggal 19 maaf salah tanggal 19 bulan 4 2021, terus sampai bulan Mei ini ya tanggal 19 itu udah suratnya udah keluar ya, alhamdulillah ya teman-teman udah bisa diambil.
Terus bagaimana cara mengambilnya? Yuk teman-teman lihat videoku yang ini. Tadi cara kita untuk extend visa di Hong Kong ya teman-teman sangat mudah dan tidak ribet kan caranya. Persyaratannya pun juga sangat mudah sekali. Kita cukup untuk modal berani saja ya teman-teman untuk berkreasi cara mandiri membuat visanya ya tanpa agensi seperti itu ya. Untuk biaya cuma 230 saja ya teman-teman seperti itu. Dan untuk formnya kalau bisa teman-teman harus diisi semua kertas formnya ya teman-teman agar teman-teman bisa mendapatkan visa yang lebih lama jaraknya ya seperti itu. Dan untuk kontraknya pun fotokopinya pun harus satu lembar ya teman-teman, tidak boleh satu lembar bolak-balik seperti itu ya, tidak boleh ya, harus satu lembar ya seperti itu ya teman-teman. Teman-teman paham kan? Semoga video saya ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Dan terima kasih juga sudah menonton video saya. Dan yang belum paham silakan tinggalkan komennya ya teman-teman. Semoga teman-teman semua di sana selalu diberi kesehatan, rezeki melimpah dan tambah sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video saya selanjutnya ya. Dah.